Program Studi Prodi Pendidikan Geografi dan Ikatan Keluarga Alumni IKA Geografi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STIKIP Kieraha Ternate, Maluku Utara, sukses melaksanakan kegiatan kuliah umum pendidikan karakter yang menghadirkan langsung Kapolres Tidore Kepulauan AKBP Azhari Juanda SIK sebagai narasumber. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STIKIP Kieraha Ternate dalam rangka memberikan kuliah umum pendidikan karakter dengan tema Ayo Bangkit Saya Bisa yang berlangsung di Aula Kampus TIKIP Kieraha Ternate dihadiri Koordinator Ikatan Keluarga Alumni Usman Amiruddin SPD, Ketua Prodi Geografi Alwi Lamasinu MT, para perwira Kapolres Tidore yang mendampingi Kapolres, diantaranya Kasat Bimas Polres Tidore, AKP Fauzi Iskak Dibiantoro, Kanit Bin Kamsa, Ibda Supriyadi, dan KBO Binmas Ibda Soleman Fata, serta beberapa poluan. Dan diikuti 175 mahasiswa-mahasiswi Prodi Geografi STIKIP Kieraha Ternate. Koordinator Ikatan Keluarga Alumni Usman Amiruddin SPD dalam sambutannya mengatakan, selaku alumni, dirinya beserta institusi mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Tidore Kepulauan AKBP Azhari Juanda SIK karena telah meluangkan waktu berkunjung ke STIKIP Kieraha Ternate untuk memberikan materi kuliah umum pendidikan karakter Ayo Bangkit Saya Bisa di Prodi Geografi. Menurut Usman, langkah yang diambil oleh Ikatan Keluarga Alumni dan Prodi Geografi untuk menyelenggarakan kuliah umum pendidikan karakter ini sangatlah penting, mengingat generasi saat ini sudah agak jauh dari nilai-nilai moralitas. Jadi, saat ini bisa dibilang generasi kita merosot akan moralitas. Hal ini mungkin juga berpengaruh dari hilangnya pelajaran yang pernah kita dapatkan dulu, salah satunya PMP. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan seperti ini, maka paling tidak dapat meningkatkan kembali betapa pentingnya moralitas untuk perubahan diri sendiri dan bangsa ini. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Prodi Geografi Alwi Lamasinu MT. Dirinya mengatakan untuk pendidikan karakter yang diselenggarakan Prodi dan Ikatan Keluarga Alumni berkaitan erat dengan tujuan program studi, di mana pada poin pertama, para lulusan dapat menjiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat moral yang harus dijaga. Kedua, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 6 September tentang nilai-nilai karakter yang tertuang dalam kebudayaan Indonesia, terdapat 18 poin. Dan yang ketiga, kegiatan ini bermotivasi dari berita online faktapers.com tentang kegiatannya Kapolres Tidore lewat program Ayo Bangkit Saya Bisa kepada generasi muda Kota Tidore Kepulauan. Sementara itu, Kapolres Tidore Kepulauan AKBP Azhari Juanda SIK dalam sambutannya berterima kasih kepada pihak kampus, khususnya Prodi Geografi, karena telah mengundang dirinya untuk memberikan kuliah umum pendidikan karakter. Kapolres berharap agar kegiatan ini dapat juga dilakukan oleh Prodi lainnya di STIKIP Kieraha Ternate. Dan Ketua Prodi, saya sangat terima kasih sudah diundang ke sini. Saya tidak berpikir 1 tahun, 2 tahun saya menjadi Kapolres di Tidore. Yang saya pikirkan adalah bagaimana nasib generasi muda di Tidore yang mau utara untuk 30 tahun ke depan. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari saya. Dimulai dari saya. Saya ambil tanggung jawab karena itu merupakan tanggung jawab moral saya selaku salah satu pemimpin yang ada di Tidore Kepulauan. Saya adalah Kapolres. Saya harus menjadi orang yang bisa mempengaruhi lingkungan yang sampai saya ditunggu lingkungan. Prinsip. Usai penyampaian sambutan, acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan dari Ketua Prodi Geografi Alwi Lamasinu MT kepada Kapolres Tidore Kepulauan AKBP Azhari Juanda SIK atas dedikasinya untuk generasi muda Maluku Utara dan Indonesia yang lebih baik. Ayo bangkit, saya bisa. Setelah itu, dilanjutkan dengan kuliah umum hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi. Saya mendengarkan jawaban ini saja lemah. Bagaimana menatap masa depan itu? Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Jadi, hadirin sekalian, setiap hari, setiap saat kita harus tetap semangat. Karena itulah harapan. Harapan kita cuma semangat. Kalau semangat sudah hilang di dalam diri Anda, bagaimana Anda bisa menerapkan ke depan? Tepat. Tujuh? Tujuh.
adalah motivator yang paling hebat di dunia ini, yang paling bagus di dunia ini. Kalian tahu? Motivator yang paling hebat dan terbaik di dunia ini adalah diri Anda sendiri. Sekecil apapun, sebesar apapun masalah yang kita hadapi sehari-hari, ya, apa yang kita lakukan? Saya bisa bangkit. Jangan pernah hal-hal ini mempengaruhi masa depan adik-adik. Intinya apa? Jangan pernah minder dengan diri Anda sendiri. Percaya diri. Kalau kita memandang diri kita besar, insya Allah dunia akan makin luas dan kita punya kesempatan di dalam diri. Maka dari itu, jangan pernah menjadi orang minder, percaya diri, pandanglah diri Anda di orang besar. Pandang diri Anda adalah orang penting. Ibarat kita mengayuh sepeda. Kira-kira kalau kita berhenti mengayuh, bisa jatuh atau tidak? Jatuh. Apapun terjadi, tetaplah mengayuh, baik masa depan agar sampai pada tujuan. Ya, secara pribadi mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada pihak STKIP Kiraha Ternate yang telah mengundang saya untuk berbicara di depan mahasiswa khususnya Prodi Geografi. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah menyampaikan kuliah umum terkait dengan pendidikan karakter kepada mahasiswa-mahasiswa di mana mahasiswa-mahasiswi sangat serius dan sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan saya juga sangat bangga dengan para mahasiswa dan mahasiswi. Walaupun lama, hampir 4 jam saya bicara, tapi mereka dengan tertib tetap mengikuti sampai akhir. Saya mengapresiasi dan saya harapkan mungkin ke depan tidak hanya sekedar satu kali ini saja, mungkin saya bisa diberikan waktu kesempatan untuk program pendidikan yang lain di STKIP Kiraha Ternate ini. Karena sangat diperlukan karakter yang baik agar kita dapat menatap masa depan yang baik. Dengan harapannya, dengan generasi muda memiliki karakter-karakter yang baik, mereka akan menjadi orang-orang yang kuat dan bernilai. Yang pada akhirnya nanti justru itu akan meminimalisir tingkat kejahatan dan gangguan kamtipmas sehingga ke depan Kamtipmas akan berjalan dengan kondusif dan baik. Untuk pribadi saya sangat bersyukur bisa mengikuti ini kuliah tamu ini. Ini sangat berguna untuk kita, khususnya mahasiswa geografi, karena sangat penting untuk kehidupan hari-hari maupun aktivitas kita, karena dengan sosialisasi ini bisa mengubah cara tingkah laku kita agar lebih baik lagi. Kami dari mahasiswa geografi sekaligus pengurus Himapro Geografi juga berterima kasih memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kapolres Kepulauan Tidore. Semoga kedatangan kulit umum seperti ini semoga bisa diulangi kembali agar punya pendekatan antara pihak kepolisian dengan kami para mahasiswa juga menjalin kerjasama dengan baik. Indah Aurelia Paramita, TV Online Tidore, melaporkan.